Diketahui Komnas HAM telah memanggil seluruh ajudan Verdi Sambo untuk dilakukan pemeriksaan pada Selasa 26 Juli 2022. Tujuan Komnas HAM memanggil mereka agar bisa membuka kotak Pandora kronologi tewasnya Brigadir J. Untuk menemukan konstruksi kasus penembakan itu, Komnas HAM disebut memiliki dua strategi. Dikutip dari tribunjakarta.com, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengungkapkan ada dua strategi dalam pemeriksaan para ajudan tersebut. Anam menyebut strategi pertama adalah dengan memeriksa satu per satu para ajudan. Strategi berikutnya adalah dengan memeriksa para ajudan secara bersamaan. Dengan memberikan keterangan secara bersama-sama, maka akan terungkap konteks yang berkaitan. Selain itu, celah atau missing link antar keterangan dari ajudan pun bisa langsung dikonfirmasi. Anam mengatakan detail keterangan saat pemeriksaan bersama akan sangat membantu membentuk konstruksi kasus Brigadir J. Diungkapkan Anam, para ajudan Jenderal Sambo ini merupakan pihak paling penting pada kasus di tubuh Polri itu. Seperti diketahui, Komnas HAM memanggil 7 ajudan Sambo ke kantornya di Jakarta Pusat pada Selasa 26 Juli. Mereka akan diperiksa demi menemukan konstruksi kasus yang jelas. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.